Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencari ya. Saya akan mencari perbedaan ya dari varietas strawberry Ichan King ya, Ichan King dengan Saga Hunuka. Ya, Saga Hunuka. Ya. Kita cari perbedaannya dari pertumbuhan ya, pembuahan dan volume besar kecilnya buah dan bagaimana nanti untuk rasa buahnya ya. Seperti itu. Langsung saja di sini sudah saya siapkan ya. Di sini ada medianya ya. Media biasa saya gunakan adalah kokopit ya, tanah ya, tanah sama pupuk kandang. Pupuk kandang dengan takaran ya, yang sering ditanyakan ini, yang sering ditanyakan adalah ya, media ya. Dengan takaran ini kurang lebih 2 ya, kalau ada dikasih 2 ini, 2 kokopit ya, 1 ini tanah ya, terus ini separuh saja pupuk kandangnya, separuh ini pupuk kandang sudah dicampur dengan sekam ya, sekam mentah. Nah, lalu ini dicampur ya. Oke. Kita campur dulu ya sampai rata, baru nanti kita akan tanam buat kedua jenis stroberi ini. Oke. Nah, kita masukkan tanah ya. Kita masukkan tanah. Masukkan tanah. Biar kelihatan kita dekatkan lagi ya. Oke, sudah kita dekatkan ya. Sekarang kita campur ya. Di sini ada tanah, ini tanahnya becek karena tadi malam hujan sangat deras ya. Alhamdulillah sekarang sangat cerah ini. Oke. Tanah masukkan satu bagian ya, satu pot. Terus pupuk kandang ya, setengah ya. Setengah. Ini pupuk kandang yang sudah lama ya. Sudah fermentasi. Pupuk kandang setengah pot, lalu kokopitnya 2 pot ini. Ya. Jadi perbandingannya 2, 1 dan setengah. Oke, kita campur dulu rata ya. Oke, setelah dirasa sudah cukup rata ya, langsung saja kita tanam bibit stroberi yang sudah kita siapkan ya, ada Saga Hunuka dan Ichan King. Ini satu sebelah sini, satu sebelah sini ya. Satu sebelah sini dan satu sebelah sini. Saga Hunuka, Ichan King, Ichan King, Saga Hunuka. Oke, langsung kita akan tanam ya. Awali dengan Saga Hunuka ini. Ini ada daun yang jelek, kita buang. Kita tandain dulu
biar tidak ketukar. Kasih kode SG. Mana SG? Saga Hunuka. Oke, lalu yang Icen Kling sama. Sama kita kasih kode juga biar nggak ketuker. Kodenya IC. Ya, Ichan King IC. Oke, sudah kita tambah medianya ya. Kita lanjutkan tanam Saga Hunuka lagi. Oh, ternyata di sini dia Saga Hunukanya sudah ada bunganya. Sudah ada bunganya ini. Kelihatan. Nah, ini sudah ada bunganya. Enggak masalah ya. Mungkin pertumbuhannya akan lebih bagus dan lebih cepat berbuah seperti itu. Dalam menanam jangan terbalik ya. Pastikan jangan terbalik. Ini yang sudah sering saya ingatkan. Ini yang ada ekornya ini ya, bekas ulurnya ini di belakang. Lalu yang sini ini di depan, biar nanti buahnya keluar ke sini. Nah, seperti ini ya. Ini ekornya di belakang dan pucuknya di depan ya. Biar nanti buahnya ke sini, tidak ke sini, tidak terbalik ya, seperti itu. Untuk pot ukuran segini tanamnya di tengah saja, nggak usah terlalu samping, aman karena nanti buahnya dia tetap menggantung di sini ya, menggantung. Sama kita kasih kode ya biar nggak tertukar. Kodenya SG. Nah, Saga Hunuka SG. Nah, nanti buahnya ke sini. Jadi kalau kita ngambil bibitnya nanti nggak ketukar. Ini Saga Hunuka dan ini Ichan King. Seperti itu. Itulah gunanya kita kasih kode. Selesai ya, kita kasih kode juga biar nggak tertukar. Maaf ya, diulang dan diuling. IC Ichan King. Oke, sudah selesai. Masih banyak yang belum ditanam, jadi kita next tanam semuanya ya.
Oke, sudah selesai semua ya. Kita tanam, tinggal kita siram. Siram dengan air biasa saja. Oke, kita pindah dulu ya kerak yang sudah disediakan. Oke, di sini. Sudah rapi ya, ya cukup rapi lah ya. Oke, di sini pasti akan timbul pertanyaan kenapa ada dua pot ya, dua ukuran pot ya, dan dengan masing-masing beda jenis ya. Ini ada saga unuka, ican king ya. Seperti itu. Jadi kita mau melihat bagaimana pertumbuhan dari kedua jenis ini dengan dua ukuran pot ini ya, dengan saga unuka ican king saga unuka dengan pot ukuran 20 ya. Ini ukuran 25 ya, cuma beda sedikit. Space-nya beda sedikit. Nah, nanti bagaimana buahnya dari kedua jenis ini dan kedua pot ini? Apakah lebih maksimal dengan yang menggunakan pot lebih besar atau sama aja seperti itu? Dan hasilnya bagaimana untuk ican king dan bagaimana untuk saga honoka seperti itu? Nah, di sini juga ada atapnya, jadi nggak kena hujan di sini ya, karena yang kemarin kehujanan itu untuk ican king kurang bagus buahnya. Seperti ini contohnya ya. Seperti ini tuh. Seperti ini untuk ican king ya, kalau kena hujan seperti ini jadi jelek dia, tapi dia tetap bisa besar, cuma agak jelek seperti ini ya. Jelek. Kalau saga unuka cukup lumayan bagus ya.
Ini Saga Unuka, dia walaupun hujan ya masih bagus, cuma banyak yang busuk ya. Banyak yang busuk untuk Saga Unuka. Nah, ini Chan King dan Saga Unuka. Nah, perbedaannya itu ya. Ini sebenarnya bisa lebih besar lagi, dan ini juga masih bisa lebih besar lagi. Jadi kita coba seperti ini, hasilnya bagus ataukah kurang. Oke, nantikan untuk update pertumbuhannya ya, dan pembuahannya sekaligus pemupukan dan perawatan bagaimana itu ya, ikuti terus. Oke, terima kasih, salam tanam-tanam bikin senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.